gosip sih. Tasmu puas. Ah. Selamat datang dari DPC PDI Perjuangan Resaget dan juga Prosper untuk Yudhis Kowati. Untuk tanda-tanda yang berkaitan penyerahan berkas calon Bupati dilanjutkan nanti sambutan. Cita-cita Bapak Untung Wiono, alhamdulillah beliau adalah orang tua kami yang sangat luar biasa turut hadir di kantor DPC kita. Mohon tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan juga hari ini Mas Bowo didampingi istri tercinta yang tentu tidak perlu diperkenalkan karena semua sudah tahu, dan juga putra-putranya yang dua kembar, Mas Aidan dan Mas Adrian. Boleh berdiri nak, silakan. Ada ke belakang. Salam. Inilah putra-putranya Mas Bowo, alhamdulillah luar biasa. Kehebatan seorang pemimpin harus didukung dan disupport, serta insya Allah perjuangan ini akan menjadi lebih ringan. Dan hari ini juga Bapak Ibu, kami didampingi adik tercinta, adik bungsu kami. Teman. Mas, Mbak. Pak Lano ada di sini, Pak Lano. Iya, sip. Oke, Mas Bowo. 1, 2, 3. Para hadirin semua yang saya hormati, wakil khusus beliau Bupati Sepuh Bapak Untung Wiono beserta keluarga dan juga teman-teman media, bahwasannya hari ini Mas Untung Wiono Sukowati menyerahkan berkas yang mana pengambilan formulir pendaftaran pada saat itu dan telah diberesi oleh panitia, dan beliau ternyata sudah lengkap dalam memberikan data-data yang harus memang diisi sesuai form yang sudah ditentukan oleh partai kami, dan juga beliau sudah menandatangani di atas negara yang ada. Jadi teman-teman media silakan nanti menindaklanjuti apapun yang menjadi kebutuhan komunikasi, dan yang paling menjadi terharu dan buat semangat kita, ternyata berkas itu tidak akan keluar di dalam oleh Mas Guru. Ya, Mas Guru itu adiknya Mas Bowo yang buncit. Bungsu. Buncit. Ini orang desa buncit. Nah, pengen tahu lebih jelas lagi? Nanti. Nanti. Untuk diperjelas lagi. Jelasnya di boleh itu. Ya. Terima kasih Mas Guru ya, luar biasa. Dan iya, sudah kami nyatakan lengkap, sudah ditandatangani di atas materai 10.000. Dan yang kami nyatakan lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Data lengkap dan bisa kami terima oleh DPC PDI Perjuangan.
Dan terakhir tentu akan kami sampaikan kepada Mas Untung Ibu Sukawati selaku Ketua DPC PDI Perjuangan, jangan gentar untuk maju, jangan lena untuk di kanan dirimu, insya Allah segala sesuatu demi perjuangan untuk mengambil semakin baik. Oke. Penyerahan formulir pendaftaran ini apa ada langkah ke pusat untuk melancarkan niat maju sebagai bupati? Ya, kita tentunya setelah ini rapat ya, karena kita menentukan berapa yang mendaftar dan lain sebagainya, tentunya kita lapor ke DPD dan DPP. Nanti mekanisme selanjutnya tentu kita serahkan ke DPP dan DPD dan DPP. Kalau dari DPC sendiri melakukan langkah komunikasi politik membangun koalisi enggak, Mas? Jangan koalisi. Ya. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa teman. Sudah kantor sebelah sudah. Beberapa teman yang lain ya. Belum bisa saya sebut satu persatu karena memang masih perlu komunikasi lebih intens. Tapi pada dasarnya kita sangat berharap untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Nanti ke depan setelah saya resmi mendaftar di PDI Perjuangan, saya sama teman-teman nanti akan menjalin komunikasi. Meski nah, bisa maju sendiri, Mas? Ya, tapi kan saya sudah dilantik juga. Lalu saya bicara bahwa membangun Sragen ini perlu bersama. Sinergi. Kalau dari hasil rakernas kemarin itu ada pesan apa ya yang bisa diimplementasikan di PDC? Kita diminta untuk persiapan pilkada, konsolidasi, mendekati masyarakat, mendekati ini dengan masyarakat lagi. Jangan lelah, terus berjuang karena memang ini suatu hal yang baru, selalu lagi press di tahun yang bersamaan ada ini. Jadi kita harus ekstra energi untuk bisa memenangkan kontestasi ini. Tentunya harapan kita ke depan ya sekali lagi mudah-mudahan ikhtiar kita berjalan lancar. Ada target yang ditentukan di PP untuk kemenangan di PP semakin? Oh nggak ada, kita semua berifat perintah dari Ibu Ketua Umum dan PP bersifat menyeluruh seluruh kabupaten bahwa kita harus tetap mendengarkan masyarakat terus ke bawah, terutama dengan teman-teman fraksi dan para caleg terpilih ini, supaya kita tidak habis pilihan kok ngilang, kok habis pilihan ini segala macam stigma itu yang mungkin nanti terus kita terus kita berusaha hilangkan di dalam masyarakat. Kan selama ini kan katanya habis bertarung terus pada hilang. Saya yakin teman-teman ini dan kita semuanya tentunya, apalagi Mbak Ulan yang kemarin kita terpilih di DPR Provinsi, saya minta mereka untuk tetap terus ke masyarakat. Mas, untuk di pilkada hari nanti kan tantangan yang paling besar itu kan adalah penurunan angka kemiskinan. Mungkin di persiapan masyarakat sebenarnya. Yang pertama yang paling penting adalah data. Jadi mungkin saya akan nanti insya Allah ke depan akan membuat semacam task force yang khusus untuk melihat kondisi real di tengah masyarakat. Yang mungkin akan kita libatkan teman-teman dari akademisi, tentu dari tingkat objektivitas tinggi. Kenapa saya bilang objektivitas tinggi? Karena ya kita ingin data itu real yang kita inginkan. Mana yang betul-betul memang membutuhkan, mana yang sebetulnya sudah bisa mandiri dan bisa diwisuda dari kemiskinan itu harus diwisuda. Tentunya data yang kita harus bawa ke atas, dan kita juga nggak bisa sendiri, karena saya juga harus koordinasi dengan provinsi dan pusat, Mensos, dan seluruh kementerian. Tentunya yang dari awal, yang langkah yang bisa kita lakukan juga benar-benar adalah perbaikan data. Selama ini tanggapannya ketika tadi diantar semua bapak, ibu, istri, mbak, adik, keluarga
semuanya mendukung. Tanggapannya tentu itu sebagai kekuatan yang tidak bisa diungkapkan. Kenapa? Karena memang keluarga kami ini adalah keluarga yang keluarga yang dari awal memang bondingnya sangat luar biasa. Dan lihat saya dengan Pak Yuni, saya dengan guru, saya dengan Bapak Ibu, restu utama itu beda orang tua. Setelah itu permaisuri. Terkait data kemiskinan tadi, berarti selama ini data yang sama. Bukan tidak valid, tapi tidak sama di antara satu lembaga di dunia. Sama faktinya, pengabdian. Tadi Mbak Yuni sudah sampaikan. Dari pengabdian itu semoga menjadi amal ibadah. Pasti pamrihnya itu. Terus pasti dari pengabdian ada pengorbanan. Ini, insya Allah kami ikhlas apa yang kami korbankan, jiwa, raga, moral, materi, ikhlas. Insya Allah. Warga yang diajak siapa aja, Pak? Ini? Ya. Ini nggak diajak semua datang sini. Datang si Hendra nggak datang karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Ya. Si Bulu datang. Apa lagi? Bapak, keluarga Dayu melihat persiapan pilkada ini terus budi, Pak. Khususnya untuk kami? Ya. Kalau kami ya siap-siap aja. Kami udah biasa tarung. Insya Allah ya. Saya tarung juga pernah kalah juga. Jadi kita ini udah komplit. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan apapun, Pak. Insya Allah. Kalau untuk melihat partai, saya selalu ikhtiar kita dunianya, tetapi juga maaf ini kita semua Allah yang ada. Jadi kalau kita udah berjuang ya sudah, kita pasti insya Allah semoga perjuangan kita berhasil. Tapi semua itu ya tergantung Allah. Karena namanya amanah jabatan itu Allah yang ada. Yang memberikan itu rahasia. Pak tadi saya cukupkan apa doa apa yang disampaikan? Oh, doanya pasti semoga sehat panjang umur. Insya Allah terpilih menjadi bupati Sragen tahun ini. Jadi bupati yang bisa membawa amanah, dicintai rakyatnya, bupati yang bermanfaat. Insya Allah ini ya, semua ini kan semoga insya Allah hidupnya bermanfaat. Lancar semuanya. Ada lagu prihatin tertentu. Oh ya, itu kalau spiritual ini kan hubungan kita dengan Tuhan ya, dengan Allah itu privasi banget gitu. Ini ceritanya piye? Aku kungkung. Maaf, iya kan? Kalau lahirnya ya ini kita meriah, kita ikhya, semoga, insya Allah. Dan saya udah 10 tahun, Mbak Yuni 9 tahun, mau 9 tahun, kan masyarakat pasti udah bisa melihat. Dan sambutan Mbak Yuni kan itu udah memakili kami. Pak, ada lobby-lobby terdapat rekomendasi di pusat? Kalau lobby ya mesti dong. Masa enggak lobby? Mesti komunikasi. Komunikasi di sini. Lobby politik itu pasti saja. Maaf, pasti itu. Tapi Mas Bro udah nyampein. Harus ada komunikasi, kerjasama dengan partai lain. Pasti. Terus maaf ini, cara bicara ini, ya urut berat punya partai ini kan. Kalau PDI, DPC, DPD, DPP, enggak kan? Saya kan rekomendasi itu kan dari DPP, sebenarnya lobby-nya. Nah, itu kan tapi semua kan rekomendasi dari bawah. Ya, usulan. Makanya usulan dari, makanya usulan dari bawah. Dari bawah ini ya harus komunikasi yang baik. Pak, yang belakang tahu Pak, ini dua partai Pak. Saya bersyukur, maaf, Mbak Yuni, sampannya,
Mas Bowo yang masih dianggap kemarin ingusan, ya waktu jadi ketua DPC masih ingusan ya, artinya belum masuk struktural kan, tapi insya Allah dia bisa menangani yang